Ya, satu lagi armada dari SDC ada Kinandira dengan co-driver nyentriknya Mas Niko. Ya, kita coba lihat penumpangnya ada berapa ini. Halo Mas Niko. Untuk para penumpangnya sudah mulai turun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga full seat sebenarnya ini. Yep, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ali Supatwa Channel ya teman-teman. Jadi siang ini aku seperti biasa sudah stay di Raos Ejo ya. Tepatnya sekitar pukul 11.15 atau hari Rabu 29 Desember 2022. Masih di suasana liburan atau jelang libur nasional tahun baru 2023 ya teman-teman. Ini sudah terparkir ada dua armada dari STJ. Oh, ada STJ Mutra ini dari divisi Jogja ya teman-teman, dan di sini dari Tam Wisata ya, atau tepatnya armada bantuan untuk STJ. Ini kalau nggak salah mengisi jalur Wonogiri. Sudah beberapa PP ini menjadi armada bantuan untuk STJ. Nah, seperti apa untuk situasi dan kondisi nanti, baik penumpang maupun armada yang akan merapat ke rumah makan ini ya. Kita tunggu saja. Jadi stay terus di channelku Capcus. Ya teman-teman, jadi sudah ada 4 armada dari STC ya, 5 dengan armada tambahan dari Tam Wisata. Ini dimulai Panjalu, Mutra, Plitu Hayu, Kinandira, dan juga ada Tam Wisata. Ini untuk penumpangnya full seat semua ya teman-teman. Kita sudah lihat tadi ada si Kinandira, Plitu Hayu, dan juga Panjalu. Oke, kita tunggu saja armada lain yang akan masuk ke sini ya teman-teman. Ya, untuk upgrade dari parkir dan maintenance ini ada dua armada yang perpal ya, ada New Commando dan juga STJ Aqua. Untuk Jalvare sudah sembuh dan sudah jalan lagi. Kurang tahu jadi tim batas atau ke atap lagi, ini kita tunggu saja nanti ya teman-teman. Ini untuk armada tambahan dari Tam Wisata meninggalkan rumah makan, semoga selamat sampai tujuan. Barusan merapat ini ada STJ Tarik ya teman-teman, seri PP tujuan Pasar Rebo Pondok Pinang. Itu startnya dari Solo ya teman-teman. Ini satu armada Adiputro diapit 4 armada dari Laksana. Untuk 4 armada dari Laksana ini menggunakan model livery yang sama ya teman-teman, cuma berbeda di warna saja. Keren. Persiapan berangkat ada STJ Mutra Jogja Pasar Kemis, kalau nggak Jogja Cilegon sini. Mercy 1626 didukung dengan bodi SR2 HD Prime.
Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Ya, kembali masuk ada STJ Rudor si Scania balap. Ini mengganti anu ya, seri T. Inandia Pitop siap diberangkatkan kembali menuju Pulau Gabang Tanjung Priuk dari Madiun ya teman-teman. Untuk unit ini dia menggunakan Scania K360IB dan didukung dengan bodi Legacy SR2X HD Frame. Soal kenyamanan udah pasti nyaman. Ayo Pak, nyaman plus banter untuk unit ini ya. Semoga selamat sampai. Ya, pada Mijikan yang baru saja konvoy sama si Rana Jaya ya. Ini Rana Jaya juga full seat ini. Ini dari GG sepertinya nih ya. Ino R260 atau Ino RK ya. Ini Panjalu diberangkatkan seri G Madiun Poris via Tawangmangu. Siap diberangkatkan kembali si STJ Tarik menuju Pasar Rebo Bentuk Pinang ya. Yap, untuk armada ini didukung dengan sasis Volvo B11R dengan tenaga 430 horsepower. Semoga selamat sampai tujuan. Yap, tersisa dua armada ya, di ada STJ Rudor dan juga di sebelah sana ada si Michigan ya, yang di seri gigi. Ada STJ D Orange, ini seri apa ya, kurang tahu. Ini akhirnya ngelain kembali ya setelah ada 1 bulan di perpal di rumah makan ini. Nanti kita masih menunggu STJ Jalvares. Apakah masih dipertahankan jalur akrab atau terjun ke patas Jatim? Tampak ada beberapa penumpang yang akan transit ke armada lainnya dari armada di Orange. Kita ada 5 orangan teman-teman. Kurang tahu nanti akan ikut armada mana. Siap diberangkatkan kembali ada STJ Rudor tujuan Lebak Bulus Pondok Pinang dari Ponorogo. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Ya, pukul 12.35 ini baru masuk ada STJ Rubia seri N teman-teman. Ini untuk kemudi dibalik kemudi ada Mas Dimas tadi ya. Ini armada dari barat pertama yang masuk. Kurang tahu nanti di belakang akan masuk ke sini atau akan bablas nih. Kita tunggu saja ya, teman-teman. Tadi si barusan ada Michigan ya, yang mengisi seri W ternyata sudah meninggalkan rumah makan. Wah, ini momen spesial banget loh teman-teman. 3 armada dengan livery sama, warna yang sama. Tapi untuk kuningnya berbeda ya teman-teman. Ini kalau si Rubia kuningnya agak kuning muda,
Terus si The Orange agak orange ya kuningnya ya. Terus di Lasamba New Commando kuningnya itu kuning pekat teman-teman. Kalau kalian jeli pasti tahu. Ya bersiap STJ The Orange meninggalkan rumah makan dan melanjutkan perjalanannya kembali. Untuk penumpangnya hanya beberapa orang saja ini ya. Semoga selamat sampai tujuan. Wih, bumper belakang nggak ada teman-teman. Kemarin sempat turun mesin ya. Tinggal satu armada yaitu si Rubia ya teman-teman. Kurang tahu nanti di belakang masih ada lagi atau udah habis ini. Yang dari timur ya. Yang dari barat masih banyak cuma mampir sini atau enggak nih. Ini kita juga masih menunggu si Delilah ya. Udah lama enggak kelihatan ini. Ya, masuk ada STJ Karisma Jaya. Jetbus 5 ya, teman-teman. Ini kurang tahu mengisi seri apa, seri B atau apa ini. Untuk tampilan makin ganteng ya. Ya, masuk armada kedua dari barat. Ada Fatana. Ini sepertinya agak tersendat ya. Jadinya agak telat masuknya ini. Dua UHD berjejeran. Yap, untuk kedua armada ini walaupun sama-sama berbaju UHD ya, tapi untuk panjangnya ini lebih panjang si Fatana ya. Beda beberapa senti ini, ada 30 sentian kayaknya ini. Yap teman-teman, untuk hari ini terkesan sepi ya teman-teman. Dari Bagroup juga STC. Walaupun jelang libur tahun baru ini terkesan sepi untuk hari ini.